seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini sahabat terkenal. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dia ni orang terkenal. Dia orang Arab. Tapi dipanggil dia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Rumi makna dia bukan Arab. Dia dipanggil Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kerana masa kecil lagi dia dicolek oleh orang bukan Arab, sehingga sampai satu peringkat dia jadi orang yang tak reti cakap Arab. Dia orang Arab kerana dicolek oleh orang bukan Arab, sampai ke satu peringkat dia tak reti cakap Arab. Maka dengan kerana itu dia dipanggil Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Yang kemudiannya dia balik kepada keluarga dia, keluarga Arab, dia kembali boleh cakap Arab. Dia orang kanan Nabi. Orang kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pesan ke Nabi berkali-kali. Dia kata, ya Rasulullah, kalau sekiranya Allah perintah kamu suruh hijrah daripada Mekah ke Madinah, jangan lupa habar ke aku. Kerana aku teringin sekali nak ikut kamu di dalam hijrah itu. Aku sanggup mati kerana jaga kamu. Tapi malangnya, Nabi SAW semasa hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi tak habar ke dia. Bila dah cerah, dah siang dah cerah dah, baru dia tahu kata Nabi dah hijrah. Dia hamba Nabi SAW. Dan dia ditangkap oleh kafir Quraisy. Dan bila dia ditangkap, dia kata dekat kafir Quraisy, dia kata, hampa nak apa? Kalau yang hampa nak harta, dia kata, semua harta aku yang aku tinggal di Mekah, aku bagi kat hampa. Tolong lepas aku. Tolong lepas aku, aku nak ikut Nabi Muhammad SAW, Nabi yang aku kasihi. Ini cerita Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi meriwayatkan hadis ini. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, ajaban li amril mu'min. Nabi kata, aku cukup kagum, aku cukup takjub dengan orang yang beriman. Oh, Nabi kata begitu. Nabi kata, ajaban li amril mu'min. Aku rasa cukup heran, cukup kagum, cukup hebat orang-orang Islam ni. Orang-orang yang beriman ni, mereka ni cukup hebat. Inna amrahu kullahu lahu khair. Kerana orang yang beriman ini, dalam apa keadaan sekalipun, bagi mereka baik belaka. Nama kata orang yang beriman ni, dia lagu mana pun baik bagi dia. Kalau dia susah pun, susah tu baik bagi dia. Kalau dia senang pun, senang tu baik bagi dia. Orang yang beriman ni, dia tak kisah. Dia senang ke, dia susah ke, dia dengan Tuhan cantik. Nabi kata, aku kagum dengan orang yang beriman. Kerana orang yang beriman ini, dia duduk dalam apa keadaan pun, dia tak jadi resah gelisah. Nabi kata, walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dia kata, keadaan ni, kamu tak boleh dapat pada lain daripada orang yang beriman. Lain pada orang yang beriman, kamu tak boleh jumpa keadaan ni. Orang yang tak beriman, bila dia ditimpa susah, oh, dia keluh kesah. Orang yang tak beriman, apabila dia ditimpa susah, dia jadi satu orang manusia yang keluh kesah. Serba tak kena. Tapi orang yang beriman, kena susah pun hati reda. Apatah lagi Tuhan bagi dekat dia kesenangan. Nabi kata, orang yang beriman ni, dia apa keadaan pun, keadaan susah ke, keadaan senang ke, dia tetap tenang. Kamu tak boleh dapat keadaan ni pada lain daripada orang yang beriman. Nabi kata, in asabatku sara syakara. Kalau sekiranya Allah bagi dekat dia kelapangan hidup, dia syukur pada Tuhan. Tuhan bagi dia senang, Tuhan bagi dia hidup selesa, dia syukur pada Tuhan. Nabi kata, fakana khairan lah. Sesungguhnya, itu keadaan yang baik bagi dia. Dia senang tu, satu kebaikan bagi dia. Wa in asabatu dharra sabara. Tapi kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia ni ditimpa bencana, ditimpa mudarat, maka dia sabar.
Nabi kata fakana khairan lah, maka itu baik bagi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham. Maksud hadis ni ialah Nabi kata jadikanlah diri kita ni orang yang beriman. Itu nombor satu. Orang yang beriman ialah orang yang apabila ditimpa susah sabar. Orang yang beriman ialah orang yang apabila dianugerahkan kesenangan syukur pada Tuhan. Orang yang beriman ialah orang yang dia duduk dalam apa keadaan sekalipun dia tak marah Tuhan. Itu maksud dia. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, kata dia, anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum summa sa'alu fa'a'tahum summa nafida ma'indah فقال لهم حين أنفق كل شيء بيدي ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا wa awsa min as-sabri aw kama qala hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang manusia yang sentiasalah orang diminta tolong ke dia. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri, dia cerita tentang Nabi. Dia sahabat baik Nabi, maka dia cerita tentang Nabi Muhammad. Dia kata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah satu orang manusia yang apabila orang susah, orang cari dia. Ni Nabi Muhammad. Susah tak ada duit pun cari dia, susah hati pun cari dia, bila susah cari dia. Ni Nabi Muhammad. Dan pada satu hari, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sekumpulan sahabat daripada kumpulan Ansar. Ansar maksud dia orang Madinah. Sekumpulan sahabat Ansar, sekumpulan sahabat Madinah ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi tolong mereka dari segi keuangan. Fa'a'tahum, Nabi bagi. Oh ni yang kata Nabi. Orang tak ada duit jumpa lagi. Summa sa'alu Abu Sa'id Al-Khudri, kata dah Nabi bagi, balik 2-3 hari mai pula minta lagi. Fa'a'tahum, Nabi bagi lagi. Amai sekali aku bagi, mai dua kali aku bagi, mai berapa kali pun lagi aku ada duit aku bagi. Ni yang kata Nabi ni. Kita kat sekali boleh lah. Dekat sekali mai dah buat cerita sedih apa lagu tu lagu ni kan. Lagi 50 ringgit. Lagi jangan duk mai lah kita kata. Kan? Mujur lah kalau bagi. Ada tak bagi langsung. Mai-mai dia kata, saya ni jenis lagu ni punya cerita ni saya duduk jumpa ramai lah. Dia kata, tak bagi masuk. Sungguh pun. Pasti ada kaki ada buat cerita lagu ni saja habis duduk minta duit ke orang pun ada ramai. Nabi SAW, dia jenis betul-betul. Dia jenis orang lurus. Dia tak nak baca orang nak tipu dia. Kalau orang tu nak tipu, abuan hang lah. Cerita dia jumpa aku, ada duit aku bagi. Ni Nabi SAW. Oh, tak terikut kita ni. Tapi ni Nabi. Ya Allah Subhanahu wa taala kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi ini uswah hasanah, contoh yang cukup baik ni dia. Sahabat Ansar pergi jumpa dia, duk cerita kata tak ada duit. Fa'atahum, Nabi bagi duit ambil. 2-3 hari mai pula cerita tak ada duit pula, orang yang sama juga. Fa'atahum, Nabi bagi lagi ambil pi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, hatta nafida ma'indah, sehingga habis. Tak ada duit lah Nabi ni, tak ada duit. Nafida ma'indah, tak ada sekupang pun tak tinggal dah ke Nabi ni, tak ada duit lah. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi. Maka bila mai lagi puak ni nak minta, Nabi SAW kata dekat mereka ni semua. Nabi kata, ma yakun indi min khair. Nabi kata, tak ada apa dah kat kola ni.
Nabi habaq betul-betul ma yakun 'indi min khair. Di sisi aku sudah tidak ada benda baik lagi. Maksud tak ada benda baik ialah tak ada duit lah. Nabi kata aku tak ada duit dah hari ni. Falan adakhirahu ankum. Kalau aku ada duit, aku tak akan sembunyi duit aku daripada kamu semua. Nabi kata. Hari ni hangpa mai minta aku tak upaya nak bagi dah. Berapa kali dah hangpa minta aku bagi. Tapi hari ni aku tak ada sekupang pun dah dekat aku. Kalau ada, aku tak akan sembunyi duit aku. Duit yang ada kat aku ni daripada hangpa. Aku tentu bagi punya. Tapi hari ni aku pun dah tak ada duit. Nabi kata. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Nabi kata aku nak pesan dekat hangpa satu benda. Kalau sekiranya hangpa boleh jaga maruah, tidak minta duit pada orang, Allah akan pelihara maruah hangpa. Nabi nasihat. Bagi-bagi juga, nasihat-nasihat juga. Lagi ada duit, Nabi tak kata apa, Nabi bagi. Ada duit, Nabi bagi. Ada duit, Nabi bagi. Sampai satu poin kat, duit Nabi pun habis dah. Mai duk minta lagi, Nabi habaq. Nabi kata, wa may yasta'fif. Barang siapa yang jaga maruah, tak minta duit pada orang, yu'iffahu Allah, Allah akan pelihara maruah dia. Nabi kata, wa man yastaghni yughnihi Allah. Barang siapa yang rasa cukup, dia ada 10 ringgit sehari pun cukup bagi dia. Dia ada 5 ringgit sehari pun dia rasa cukup bagi dia. Barang siapa yang ada rasa cukup dalam diri dia, cukuplah aku tak payah minta kat orang dah. Banyak ni ada, banyak ni aku belanja. Ada banyak, aku belanja lebih sikit. Ada sikit, aku pekin belanja. Barang siapa yang ada rasa cukup dalam diri dia, yurnihillah. Nabi kata Allah akan bagi rasa kaya dalam diri dia. Dia akan jadi satu orang manusia yang tidak rasa nak minta pada orang dah. Ada banyak mana pun, dia anggap cukup apa yang Allah bagi ke dia. Nabi kata, wa man yatasabbar. Dan barang siapa yang bersabar. Nabi kata, barang siapa yang ditimpa kesusahan, sabar. Barang siapa yang Allah bagi kemewahan, kesenangan yang melimpah ruh pun sabar. Yusabbirullah. Allah akan anugerah lebih kesabaran pada dia. Barang siapa yang kena susah, dia sabar. Dia latih diri dia, suruh sabar juga. Suruh sabar juga. Nabi kata, Allah akan anugerah dekat dia lebih kesabaran lagi. Begitu. Wa ma u'tiya ahadun ata khairan wa awsa min as-sabri. Nabi kata tak ada lah anugerah yang lebih besar yang Allah bagi dekat manusia melainkan anugerah kesabaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kalau sekiranya Allah bagi dekat kita sifat sabar, itu anugerah paling besar Tuhan bagi dekat kita. Bukan senang tuan-tuan nak jadi orang sabar ni, bukan senang. Sama ada sabar atas kesenangan ataupun sabar atas kesusahan. Nama kata sabar ni susah. Barang siapa boleh sabar, itu anugerah besar Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke orang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi pengajaran kepada kita semua insya-Allah. Nah, kita minta ke Tuhan, Tuhan jadikan kita manusia sabar. Manusia sabar. Supaya kesabaran itu dapat jadikan diri kita orang yang jauh lebih baik kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah.